Pemirsa, kenaikan harga BBM juga turut berdampak dari sektor industri perdagangan khususnya yang ada di Kota Jambi. Salah satunya berdampak terhadap ongkos pengiriman barang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Yon Henry. Pasca pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah, hampir setiap sektor ekonomi mengalami kenaikan pula. Mulai dari bahan pokok hingga jasa. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Yon Heri. Ia mengungkapkan pasca pengumuman kenaikan harga BBM, berdampak pula terhadap ongkos pengiriman barang, seperti pengiriman komoditas pertanian dan lainnya. Dirinya juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kota Jambi hanya akan melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut. Dirinya juga menuturkan bahwa belum ada petunjuk untuk memberlakukan subsidi di Kota Jambi sampai saat ini. Tentu akan berdampak, karena bagaimanapun BBM itu kan akan menambah kos distribusi beberapa komoditas tersebut. Nah, ini mungkin kebijakan-kebijakan sudah level nasional dan kita tidak bisa melakukan kebijakan apa-apa, hanya saja kita melakukan sinkronisasi apa yang harus kita lakukan di daerah. Sandi, Cek TV, melaporkan.